berita pagi. Syarikat korporat terutama syarikat milik kerajaan GLC, agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan PBT serta kerajaan negeri diseru untuk memperbanyak penggunaan tulisan jawi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penggunaan tulisan jawi itu perlu dihidupkan semula termasuk dalam segmen papan tanda dan acara festival. Saya yakin apabila pameran ini dan usaha promosi lainnya digembleng, kemudian di kawasan-kawasan negeri di Semenanjung, juga di Sabah, di Sarawak, potensi untuk memupuk skrip jawi ke tahap dan perimaan semula masyarakat amat diyakini sifat positifnya. Saya berharap agar institusi-institusi utama seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, kerajaan-kerajaan negeri dan juga badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO akan bersama-sama mempromosi aspek budaya dan warisan melalui aksara Jawi, kerana tentunya sebagai sebuah negara bangsa kita tidak mahu kehilangan identiti penting ini. Dan dalam hal ini semangat, roh serta perkembangan tulisan Jawi ini mestilah sentiasa dihidupkan. Tan Sri Muhyiddin berucap sempena majlis pelancaran pameran Jiwa Bangsa, Seni Tonggak Budaya dan Buku Budi Asas Tamadun di Ibu Negara. Mengenai pameran itu, Tan Sri Muhyiddin berkata ia merupakan satu langkah yang tepat dan perlu diperluas ke seluruh negara. Ini bertepatan dengan perkara 160-2 Perlembagaan Persekutuan yang mentakrifkan Melayu itu hendaklah beragama Islam, bertutur secara lazim dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.